barang bukti yang berhasil diungkap oleh Polsek Sorong Barat, yaitu berupa 7 unit motor Matic merek Honda Beat, 1 unit motor Matic merek Honda Genio, kemudian 2 unit motor Matic Yamaha Vino, kemudian yang terakhir 1 unit motor Matic Yamaha X-Ride. Adapun pelaku dari tindak pidana curanmor ini, yaitu pelaku merupakan tersangkanya, yaitu atas nama Kevin Pesuarisa alias Kevin Holloway. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!